Saatnya kita menjelajahi Jawa Barat, tepatnya di Puncak, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di Jawa Barat, tepatnya di Puncak. Dan hari ini kita akan jalan-jalan menyusuri beberapa objek wisata yang ada di Jawa Barat. Kota Bunga, tempat yang memiliki suhu yang relatif dingin ini memiliki sebutan Venezianya Indonesia. Karena Kota Bunga memiliki tempat wisata Little Venice yang memiliki danau buatan yang dirancang semirip mungkin dengan bangunan dan struktur alam yang ada di Venice, Italia. Kota Bunga memiliki banyak bangunan khas dari negara-negara luar seperti dari Asia, Australia, Eropa, hingga Amerika. Taman Bunga Nusantara merupakan salah satu kawasan agrowisata yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman dan juga bunga-bunga yang indah yang berasal dari berbagai negara. Beberapa fasilitas lainnya adalah Danau Angsa, Kereta Dato, mobil wirawiri bila Anda ingin berkeliling taman tanpa perlu berjalan kaki, yang dilengkapi dengan rekaman suara pemandu yang menjelaskan tentang tempat ini. Taman Bunga Nusantara memiliki beberapa tema taman, antara lain yaitu Taman Air, Taman Mawar, Taman Labirin, Taman Bali, Taman Mediterania, Taman Palem, Taman Gaya Jepang, Rumah Kaca, dan beberapa taman lainnya. Saatnya saya pamit dan sampai jumpa di penjelajahan selanjutnya.